Yo, what's up guys? Gimana kabar kalian? Jadi kali ini gue ingin membahas mengenai Doge ya. Ya mungkin kalau kalian sering atau rajin browsing di internet, kalian sering lah lihat ini anjing ya kan? Yang mana anjing kuning lucu ini sering dijadiin bahan meme lah gitu. Dan ya kali ini kita akan membahas sedikit mengenai fakta unik si Doge ini ya, beberapa hal mengenai dia. Yang pertama tentunya nama dia punya nama yaitu Kabosu dan dia seekor Shiba Inu dan tentunya dia tinggal di Jepang ya. Jadi originnya memang di Jepang gitu. Dan ya seperti yang kalian tahu dia juga punya koin kripto sendiri gitu. Selain dijadiin bahan meme juga dijadiin bahan koin kripto yang bernama Dogecoin. Ya mungkin kalian udah kenal lah ya, Dogecoin cukup terkenal dan populer di 2021. Ya walaupun sebenarnya itu koin meme sih sebenarnya, koin candaan gitu, tapi banyak diseriusin sama orang-orang. Banyak juga yang dapat untung dari sana dulu, tapi banyak juga yang rugi ya kan, karena main-main pakai shitcoin kayak Dogecoin itu. Dan ya yang sering dikira dari si Doge ini, dia sering dipikir sama orang itu dia udah meninggal ya, udah mati gitu. Padahal Doge ini masih hidup loh. Jadi namanya Kabosu ya kan. Jadi si Kabosu-chan ini itu saat ini pun masih hidup dan dia udah berusia 17 tahun. Wow, sebenarnya itu udah sesuatu yang luar biasa ya. Kalau ibaratnya dia itu dibandingkan sama manusia mungkin 17 tahun tuh bagi anjing udah kayak kakek-kakek lah ya. Karena bahkan si Shiba Inu sendiri menurut data Google itu usianya rata-rata 12 sampai 15 tahun gitu. Jadi kalau udah 17 tahun tuh udah melewatin average kan dari atas rata-rata. Dan ya si Kabosu ini masih sering update di Instagramnya lah. Jadi dia masih sering update sama ownernya. Dan ya ini adalah tampilan dia sekarang. Cuman memang saat ini kondisinya nggak terlalu baik-baik aja sih. Dia mengalami sakit leukemia ini kabarnya. Dan ya karena memang usianya juga udah tua banget untuk seekor anjing. Ya mungkin kita harus prepare for the worst lah ya. Kasian sih buat Doge, cuman ya dia memang udah tua banget. Cuman ya kita masih berharap, kata ownernya juga dia masih ada keinginan untuk hidup lah gitu. Dia masih mau makan, jadi masih belum benar-benar lemes kayak gitu aja gitu. Ya kita berharap si Doge akan masih hidup beberapa tahun ke depan ya. Semoga aja panjang umurnya karena dia udah menghibur banyak orang di seluruh dunia ya kan. Terutama buat yang rajin browsing di internet pasti paling nggak pernah lah lihat muka ini anjing sekali atau dua kali gitu. Dan ya kita harap aja dia sehat selalu ya, walaupun kita harus selalu bersiap akan yang terburuk, paling enggak kita berharap dia sehat-sehat lah ya kan. Dan ya gua rasa itu dulu yang bisa gua bahas mengenai si Kabosu atau si Doge-nya. Gimana tanggapan kalian? Silakan tuliskan di komentar. Dan sekian dulu, sampai ketemu di video lainnya.